kita minum anggur dulu ya. Good morning guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati selalu. Oh ya teman-teman, hari ini bulan April, saya mau pergi ke lokasi sungai, mau mancing di sana dan lokasinya ada di kota Isihara. Kira-kira dari sini makan waktu 1 jam atau 1 jam setengah ya, kira-kira. Sebenarnya kita mau rencana mancing di apa? Di laut, tapi karena cuacanya tidak bagus, jadi kita memilih mancing di sungai pemirsa. Dan bagaimana situasi di sungai? Ikuti saya terus ya. Oke. Oke, sekarang kita mau ke lokasi tempat mancing di kota Isihara. Let's go. Kimasu. Sekarang kita mau berangkat menuju ke kota Isihara. Dalam perjalanan pemirsa, karena jalan 246 di kota Hadano macet, jadi kita memilih jalan alternatif bagian belakang kota Hadano. Dan suasana di bagian belakang kota Hadano seperti ini pemirsa. Jalanan langgeng, tidak macet pada pagi hari. Hanya ada beberapa mobil yang kelihatan di jalan. Dan ya, lokasi jalan belakang ini jalan alternatif menuju ke Gunung Oyama. Ah, di depan ada mobil bus anak-anak TK pemirsa. Jam-jam jemput anak TK menuju ke sekolah. Dan di depan itu ada bus juga. Bus itu menuju ke dari sini menuju ke stasiun kereta di Kota Adano. Kira-kira begitu pemirsa. Nah, tuh busnya. Seperti yang kalian lihat di sini, jadi jalur pejalan kaki biasa diutamakan ya pemirsa. Jadi jalan kaki tidak ada khawatir dan terlihat rapi. Di sebelah kiri ada pabrik ini pembuatan tahu daerah sini. Nah, sebagian kota Hadano
yang bagian-bagian atas gunung kelihatannya dari sini. Ada apa ya di cafe ya? Kristen Cafe, Hawaii. Rumahkah? Rumah pribadi. Ya, kalian bisa lihat rumah-rumah di Jepang seperti ini. Mana modelnya ada yang model 30 tahun yang lalu, ada yang kira-kira 10 tahun yang lalu, ada yang baru. Nah, kita keluar lagi di jalan besar atau jalan raya Kota Hadano, pemirsa, karena kalau lewat jalan belakang cuma sampai di sini. Nah, kita keluar lagi di jalan besar, ketemu macet. Oke, nanti sambung lagi ya teman-teman. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi Sihara. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan mancing di sungai yang berlokasi di kota Sihara. Dan pinggiran kota Sihara ini ada pegunungan atau lembah yang cantik. Ada yang proper gunung Oyama. Ya, di sini, dari sini juga menuju ke Oyama. Ada kereta apa ya namanya, monorail? Kereta kabel. Kabel car. Kabel car dari atas dan taribeshi, tarik angkat to kereta. Nah, sekarang kita sudah tiba di lokasi namanya Kelurahan Hinata, Kota Sihara. Jadi kita mancing di sungai namanya Sungai Hinata. Seperti itu pemirsa, dan sedikit lagi kita akan singgah di Koinobori. Koinobori. Nah, kita singgah dulu di ini, di Macheri Sayu. Di koperasi, koperasi Kelurahan Hinata, Kota Sihara. なんかとがらしがあるね。うん。またね。おい、な。これ私枝豆の方がいいんだ。切りを取ってもいいかな、大丈夫かな。うん。ちたもん。うん、アルコール。アルコール。 Ya, kita barusan beli sayuran fresh di koperasi yang ada di Kelurahan Hinata, Kota Sihara ini. Tetapi pemirsa, mohon maaf, saya tidak bisa shot di dalam karena tadi sebelum saya ambil video, kita tanya dulu apakah boleh ambil gambar di dalam koperasi ini, tapi ya ternyata tidak diizinkan. Jadi saya mohon maaf tidak bisa memperlihatkan isi atau suasana di dalam koperasi tersebut. Nah, sekarang kita sedang menuju ke sungai. Sedikit lagi kita akan tiba di sana, pemirsa ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di Sungai Hinata, tempat kita mancing hari ini. Dan lokasinya seperti ini, benar-benar berada di dalam hutan, pemirsa. Dan jalan juga kecil loh. Ayo kita mau beli baterai. Hari ini tidak rasa. Penting. Di sebelah ini ada apa namanya ini? Hagota. Otera ya. Otera itu biasa diperuntukkan buat kuburan, pemirsa. Kita coba iyo karena baterai. Nah, ini tempat mancing yang pertama. Tapi kita pilih yang ada di tengah sana, pemirsa. Karena di sini apa namanya, tempat mancingnya agak gelap, jadi tidak suka kalau mancing di tempat gelap tuh. Ada tempat-tempat duduk di sini. Wow. Oh, gelap. Nah, sedikit lagi kita akan sampai, pemirsa. Tinggal beberapa detik lagi kita akan sampai di
lokasi pemancingan air sungai. Sebelah sini juga ada otera. Mungkin ada orang banyak. Nah, kita sudah sampai. Beginilah lokasi tempat mancing di sungai di bawah. Nah, ini nih. Sampai. Jadi sebelum dilarang, aku ambil video di dalam mobil. Nah, kita tanya dulu apakah bisa ambil video atau tidak. Hai teman-teman, sekarang kita sudah tiba di lokasi. Nama lokasi ini adalah Sungai Hinata. Sungai Hinata ini berada di kota Isehara. Dan kota Isehara ini berdampingan dengan kota Hadano, tempat kami tinggal. Kota Isehara berada tepat di Kabupaten Kanagawa. Dan dari rumah ke tempat ini, dari rumah kami ke tempat ini kira-kira 45 menit dengan mobil. Oh ya, tanpa di dalamnya terlihat sangat natural banget. Dan ya, saya sangat suka suasananya. Oh ya teman-teman, info untuk kalian yang mau mancing sekaligus mau barbecue, harga per orang adalah 4.200, tetapi sudah termasuk ikan yang akan kalian mancing nanti. Jadi harga 4.200 per orang itu adalah mancing sebebas-bebasnya, barbecue sebebas-bebasnya, dan ikan, termasuk ikan yang akan mereka buang di sungai nanti. Oh ya, kenapa saya sebut ikan mereka buang di sungai dan kemudian kita mancing? Ikan di sini adalah ikan budidaya. Nama ikannya adalah ikan Nijimasu, yang dimana dibudidayakan oleh warga di sini. Dan budidaya ikan Nijimasu ini ada di dalam kolam, ya. Ini penampakan kolam, di dalamnya adalah ikan Nijimasu pemirsa. Nanti mereka ambil ikan di dalam kolam ini, kemudian mereka bawa ke sungai dan kita mancing di sungai pemirsa. Jadi tidak mancing di dalam kolam ini pemirsa. Nah ya, jadi harga untuk dua orang kira-kira 9.400 yen atau sekitar 1 juta rupiah. Ya, dan ini adalah kayu bakar yang kita beli di home center. Wah, bukan di home center, di jalan ya, ada yang jual kayu bakar juga di jalan pemirsa. Dan harga kayu bakar ini 500 yen atau 50 ribu rupiah. Jadi begini suasana Hinata, Sungai Hinata yang ada di kota Isehara, tak jauh dari rumah kami, hanya 45 menit. Sekarang suamiku lagi siap-siap barang untuk mancing. Dan bagaimana hasil hari ini? Apakah kita bisa dapat ikan ya? Pemirsa, ini begini loh suasana tempat mancing di tepian sungai Hinata, kota Isehara. Hai, sekarang kita mulai mancing. Dapat gak ya?
Dapat gak ya? Panjang 25 cm. Oh. Wow. Oh, wow. Wow. Nanti bakar kok, makan. Kita beli. Satu ekor, ye, mantap. Hai. Mama cari ikan sungai. Tempat mancing ikan yang ikan itu mereka lapas, ada yang alam juga, tetapi kebanyakan mereka lapas. Jadi kita tetap bisa dapat ikan. Oh, dapat berapa? Dapat berapa? Wush, dapat. Dapat ya? Wah, besar. Bagaimana rasanya? Thank you, happy. Oke. Okay. Kita sudah dapat 2 ekor. Dan next gantian suamiku ya, pemirsa, karena ini. Dan umpannya ikan sungai adalah cacing ya, cacing. Cacing itu apa, Bapak? Cacing. Cacing buatan. Cacing itu. Cacing itu sekamakan pohon bido. Oh, pohon anggur. Anggur. Oh, itu. Okay. Dapat lagi. 3 ekor.
Hai, ganti tempat. Air bersih tu. 1 km naik atas dengan tu. Ada air keluar dari gunung. Langsung kita minum. Gitu lagi 4 ekor. Nanti so yu yari kata. Ya. Oke. Sedikit lagi kita mau bakar-bakar daging. Dan sambil minum anggur. Dan menikmati suara air. Sama pepohonan indah. Wow. So green. Pemirsa. Healing banget. Sayang cuaca hari ini sedikit, bukan sedikit, berawan pemirsa. Cuaca kira-kira 20 celcius karena masih dalam keadaan musim semi, berganti ke musim hujan. Jadi Jepang itu sebelum musim sebelum musim panas ada diawali dengan musim hujan kira-kira selama sebulan pemirsa. Bulan Juni kira-kira ya. Dan di awal bulan Juli, Agustus, September itu musim panas di Jepang. Karena kita hari ini mancing pada saat lagi musim semi, akhir musim semi ya, memasuki musim hujan. Suamiku lagi asyik pasang barang mancing karena berkali-kali saya mancing tapi talinya putus karena saya tidak pintar pemirsa, menyesakan ya. Untung suamiku sabar. Sabar tadi galak loh pemirsa. Sabar no. Marah no. Itu sudah berapa kali ya. Tuh lagi ngomel. Sebenarnya kita nih. Kore karet. Kali ini kita coba pakai umpan ini. Umpan karet ya. Plastik, seperti plastik tapi seperti kelihatan cacing. Oke, kita coba ya. Tuan aku dapat ikan kalau alam. Kalau dia sampai ke laut, jadi salmon. Oh, begitu. Kalau tinggal di sungai, namanya yamame. Yamame, oh my goodness. Kalau dia pergi ke danau, namanya himemas. Hine? Himemas. Himemas. Mas. Shimemasu. Oke. Cantik tu. Pohon sekarang terang hijau.
terang hijau. Arti kalau bahasa Jepang, shinryoku. Warna hijau baru. Sekarang mulai musim spring season. Jadi semua ganti warna. Hijau-hijau baru. Bisa dapat ke apa? Jom jono. Mungkin bisa dapat ke apa? Di dalam air ini ada ikan banyak, tapi susah makan. Susah kasih makan. Ikan ini kalau bakar enak, goreng juga enak. Kalau dia kalau jadi besar di danau, kira-kira 5% besar. Tapi kalau di sungai, kira-kira 3% saja. Tapi enak, no? ダメ誰取るじゃん Iya, mau dapat tapi nggak bisa dapat jadi makanya nangis. Pagi-pagi mendung sekarang sudah
kita di mana. Nah teman-teman, sambil mancing karena hari sudah siang jam 12 lewat, jadi kita mau lanjut bakar-bakar daging sapi yang kita beli di supermarket. Dan nanti kita makan pakai ini, kita gabung dengan sayur letas yang tadi saya beli di koperasi tuh. Nih. Nah, sekarang saya mau bakar daging sapi. Steaknya sudah selesai. Waktunya kita makan siang di sungai. Wah. Oke. Hari sudah sore, saatnya kita pulang. Jadi seperti ini. Bye-bye. Sangkok sama telepon umum. Sesibuk desu ne koko wa. Bye. Debo, lumayan deh. Hari ini kita dapat 12 ekor. 12 ekor, tapi bukan cuma karena sekarang lagi mahal-mahalnya. Satu ekor 400 yen, kalau dirupiahkan satu ekor 40.000. Seperti itu pemirsa, saat ini kita pulang karena hari sudah sore. Tapi lokasi ini hati-hati. Banyak lintah. Soho. Ya. Hutan rimba ada karena memang banyak lintah pemirsa. Lintah yang sekali satu darah. Hari ini tanggal berapa ya Bapak? Hari ini tanggal 25 April. Sebentar lagi bulan Mei. Bulan Mei itu harinya Golden Week pemirsa. Golden Week di Jepang itu liburnya selama seminggu. Sugoi, tadi sudah ambil. Sugoi.
hari ini sepi karena sedikit lagi memasuki bulan Mei. Bulan Mei itu hari libur Golden Week. Nah, nanti tempat mancing kita tadi itu pada hari Golden Week penuh, pemirsa, penuh. Jadi sengaja kita datang sebelum hari Golden Week. Dan ya, kebetulan suamiku juga tidak ada libur pada hari Golden Week. Sedih. Selama saya tinggal di Jepang, belum pernah sekalipun saya menikmati hari libur Golden Week Indonesia. Ya, seperti itu. Oke. Okay.